kalau bisa ya satu istri aja gitu. Tapi yang namanya cinta itu kadang memang susah ditebak, gak bisa dipaksakan. Aku Tisa Biani di series V Original Alpha Girl. Aku berperan sebagai ibu. Jadi karakter dari Ivy, dia adalah seorang wanita yang jiwa sosialnya tinggi banget, sangat sederhana walaupun berasal dari keluarga yang memang tajir. Alpha Girl ini bercerita tentang dua orang anak muda yang punya ambisi masing-masing di bidangnya masing-masing juga, dan mengharapkan perhatian dari ayahnya, yaitu Pak Alpha gitu. Jadi Pak Alpha itu adalah seorang CEO dalam sebuah perusahaan yang memang sudah waktunya untuk pensiun, sudah waktunya untuk beristirahat, dan ingin menurunkan tahtanya atau pangkatnya atau pekerjaannya itu ke dua anaknya gitu. Punya ayah seperti Alpha, waduh jujur gak mau lagi sih, kalau bisa ya satu istri aja gitu. Tapi yang namanya cinta itu kadang memang susah ditebak, gak bisa dipaksakan. Jadi ketika punya pasangan itu gak bisa ketebak jalannya kayak gimana, apalagi punya ayah seperti Pak Alpha gitu, sifatnya yang memang sangat-sangat mendominasi dalam banyak hal gitu. Jadi ya seru-seru aja sih kalau buat karakter Ivy, tapi kalau buat karakter Tisa, sorry gak mau. Jangan lupa saksikan View Original Series Alpha Girl hanya di View. Jangan nonton bajakan.